Kecelakaan beruntun melibatkan 10 kendaraan terjadi di sekitar objek wisata Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Yang Anda saksikan ini merupakan video amatir ketika kecelakaan terjadi di jalan lintas Padang Bukit Tinggi. Kecelakaan dipicu oleh rem truk yang tidak berfungsi dan yang menyebabkan kendaraan lain tertabrak dan mengalami kerusakan parah. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan panjang karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memindahkan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kendaraan truk tronton dari arah Padang Panjang mengarah ke Kota Padang mengalami remblong. Saat ini sudah ternyata kurang lebih 13 orang luka-luka, 8 korban meninggal dunia tidak ada. Tidak hanya melibatkan 10 kendaraan, kecelakaan juga menyebabkan satu bus terjun ke jurang setelah menabrak pembatas jembatan di sekitar air terjun. Akibat kecelakaan ini, 13 orang dilaporkan mengalami luka dan telah mendapat perawatan di rumah sakit terdekat.